Hey semuanya, balik sama gua di sini. Kali ini gua akan bagikan cara mengganti tema keyboard HP Realme 3 Pro ya. Cara ganti keyboard HP Realme 3 Pro. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Niki, nggak perlu aplikasi tambahan ya. Kalian jadi nggak perlu install aplikasi dari Play Store, aplikasi apaan lagi itu nggak jelas yang kalian download dari apa itu. Langsung aja ke caranya. Pertama-tama kalian buka dulu keyboardnya, ngetik lah ini. Terus kalian pilih tombol 3 ini ya, titik 3 nih. Nah sudah itu kalian ke tema. Nah kalian bisa menggantinya dengan tema download kalian, download dari HP kalian, gambar yang kalian download. Seperti contohnya ini ya, ini kan tampilannya tadi. Ini yang plus ini gambar yang gambar kalian sendiri lah, gambar kalian dari galeri sendiri. Kalau yang ini tema dari ponselnya, kalian download dulu juga bisa ini. Kalau gue ingin gantinya pakai wallpaper yang gue download sendiri ya. Ini. Nah seperti ini ya. Contohnya ini ya, Boruto ini ya. Boruto mana tadi? Nih. Nah, kalian bisa mengecilkan atau memperbesarnya pakai dua jari ya. Contohnya seperti inilah. Terus berikutnya, sesuaikan kecerahannya. Kalian ingin cerahannya seperti apa? Seperti ini. Kalian tinggal geser. Mau gelap seperti ini, kalian geser aja sesuai keinginan kalian. Ini hanya sebagai contoh aja. Terus kalian pilih selesai kalau sudah. Terus terapkan. Batas tombol ini ya. Kalau kalian ingin pakai juga bisa ini batas tombol. Kalau gue nggak mau pakai, jadi giniannya gini aja. Jadi terapkan. Nah, ini jadi udah jadi ya wallpapernya. Keren nggak? Keren sih menurut gue. Ini HP Realme. Tapi nggak tahu ya HP kalian mungkin pengaturannya beda atau tempatnya beda. Coba kalian cari aja dulu. Ini nggak perlu aplikasi tambahan. Bagus sih menurut gue ya. Ya, seperti itulah videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.